Wih, anjay. Aing mah keren rambutnya kayak Korea ya. Kayak BTS kan. Neri, ngobrol sama cewek. Rizky udah disebut mirip BTS. Wih, anjay. Aing mah keren rambutnya kayak Korea ya. Kayak BTS kan. Kak, gak boleh ngomong kayak gitu. Janjo. Kalau janjo kan gak apa-apa. Ya ampun, kacau. Nyerang. Belakangan ini penyanyi dangdut Rizky Dea jebolan ajang pencarian bakat. Rizky Dea tengah ramai menjadi perbincangan publik. Apalagi setelah rumah tangganya dikabarkan retak, padahal ia belum 2 bulan menikahi wanita cantik, Nadia Mustika Rahayu. Kini Rizky dan Nadia sudah tak pernah memamerkan kemesraannya di sosial media masing-masing. Terbaru, mantan pacar Lesti Kejora ini tampak mengubah penampilannya. Kini Rizky terlihat begitu nyentrik dan mencolok itu. Tak hanya Rizky, sang kembarannya Rido juga mengubah penampilannya menjadi ala-ala Korea. Selain pakaian, rambutnya mereka pun tampak bergaya curly Messi. Hal ini terlihat dari unggahan video yang diunggah ulang oleh akun gosip di Instagram. Dalam video itu, Rizky dan Rido yang tampak berbincang dengan seorang wanita. Selanjutnya, wanita itu pun menyebut gaya Rizky mirip artis Korea, BTS. Ini anjay keren rambutnya kayak Korea ya, kayak BTS, ujar wanita itu. Gak boleh ngomong gitu ya, jawab Rido yang muncul dari samping. Mendengar wanita tersebut mengumpat, suami dari Nadia Mustika ini malah tertawa. Hal ini pun mengundang warganet menuai beragam komentar di kolom caption. Nggak usah sok sindir, nggak usah sok sibuk ngurusin orang lain. Urusin saja kepribadianmu supaya lebih baik ke depannya, bukannya makin alay, tulis warganet. Nggak tahu kenapa semakin hari kelihatannya makin. Kok jadi gini ya, tutur lainnya.